Nama pengusaha skincare Makassar, Mira Hayati, jadi sorotan beberapa hari terakhir. Jika sebelumnya Mira Hayati jadi perbincangan karena suka pamer emas, kini si ratu emas disorot lantaran produk skincare miliknya, MH, disebut mengandung merkuri. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditkrimsus, Polda Sulawesi Selatan, Sulsel, bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Makassar telah merilis skincare berbahaya di Mapolda Sulsel. Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, siang. Dalam konferensi pers itu, disebutkan ada enam produk mengandung bahan berbahaya. Salah satunya produk skincare merek MH milik Mira Hayati. Rupanya, Mira Hayati sedang tidak di Makassar saat Polda Sulsel merilis sejumlah produk skincare berbahaya tersebut. Mira Hayati berada di Bontang Kuala. Hal tersebut terungkap dalam postingan video di akun Instagram pribadi Admira Hayati 29. Jalan-jalan ke Bontang Kuala, emoji, tulis Mira Hayati. Pada postingan lain di Facebooknya, Mira Hayati menyertakan tulisan dalam video, Hai semua apa kabar hari ini ada di Bontang Kota Kelahiranku. Alhamdulillah aku baik-baik saja, tulisnya pada caption. Bontang Kuala merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.